produktif. Dan itu kita harus tetap berpenghasilan, betul? Bukan penghasilan tetap loh. Bukan berpenghasilan tetap, ingat. Tapi tetap berpenghasilan. Kalau penghasilan tetap, sekarang dapat 3 juta, 20 tahun lagi 3 juta cuma bisa membeli 3 mangkok mie ayam. Gak cukup, ya. Tapi tetap berpenghasilan sesuai dengan zamannya, ya. Ya, jadi kalau dapat gaji, baik dari sebagai karyawan ataupun sebagai pebisnis dari laba, dari keuntungan, maka ada 10, 20, 30, 40, gampang ya? Gampang. 10 buat apaan aja ini sama 20, 30, 40. Yuk kita buka satu-satu. 10 kalau kita punya gaji dari bisnis itu, 10% tolong disisihkan dulu untuk kegiatan sosial. Amin. Teman-teman pernah kondangan? Pernah ngasih teman saudara-saudara membantu? Nah itu namanya sosial. Itu wajib kita sisihkan dulu setiap bulan 10% dari pendapatan kita. Ada atau tidak ada, uang itu keluar. Kenapa? Kadang-kadang itu kita memang bulan ini gak ada kondangan, tapi 3 bulan lagi kondangannya banyak. Ya, oleh karenanya setiap bulan dimasukin ke dalam satu tabungan khusus sosial. Jadi kalau misalnya 3 bulan lagi semuanya pas budak waktunya kondangan, uangnya diambil dari tabungan sosial supaya gak ambil dari kebutuhan yang lain atau tidak mengutang-utang kemana-mana, ya. Si 10%. Kemudian 20% untuk apa? Disisihkan lagi. Nah, ditabung duluan untuk tabungan dan kemudian diinvestasikan. Apa aja investasi? Nanti kita lihat mau beli emas, mau beli reksadana dan lain-lain. Pas setelah kita nanti kita akan bahas. Tapi ini ada